Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus yang manis. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas semua kebaikan-Mu, kasih dan anugerah-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Bapa, kami ada sampai pada pagi ini, kami berkumpul di pagi ini semuanya karena kemurahan-Mu Bapa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa datang untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebelumnya kami masuk Tuhan, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Bapa, kami menyadari sungguh kami adalah manusia yang berdosa. Oh Bapa, yang selalu dan senantiasa melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, baik itu secara sadar maupun tidak sadar ya Tuhan, kami lakukan. Tuhan ampuni kami, baik itu sengaja maupun tidak sengaja yang kami lakukan. Tuhan ampuni kami, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau curahkan dalam kehidupan kami pagi ini Bapa. Biarlah Bapa di pagi ini Tuhan, di jam ini, di saat ini Tuhan, biarlah Bapa kami mau layak Tuhan, dilayakkan oleh-Mu ya Tuhan, untuk kami layak untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan ibadah kami yang kami lakukan di pagi ini, biarlah benar-benar berkenan di hadapan-Mu, biarlah memenuhi takhta-Mu, biarlah memberkati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tidak mau Tuhan Yesus ibadah kami yang kami lakukan itu hanya sekedar Tuhan, tetapi kami ingin Tuhan Engkau ambil alih ya Roh Kudus. Biarlah Engkau yang memimpin kami, biarlah Engkau yang membawa kami, Engkau menolong kami, Engkau yang membawa kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, agar kami semua kami bisa dapat menjamah takhta-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus ibadah kami ini Tuhan benar-benar kami merasakan kehadiran-Mu, benar-benar Engkau menjamah Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, kami merasakan ya Tuhan Yesus, kami mengalaminya sendiri ya Tuhan Yesus, agar Bapa kehidupan kami biarlah semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa, biarlah ibadah kami ini, pujian penyembahan kami ini Tuhan, biarlah kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, Engkau bawa kami Tuhan untuk memuji menyembah Allah kami di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Hanya Engkau ya Roh Kudus yang bisa dapat membawa kami Tuhan untuk berjumpa pribadi dengan Yesus. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau urapi kami semua ya Tuhan Yesus. Urapi kami dengan pengurapan yang baru. Biarlah Tuhan Yesus kehidupan kami semua dipenuhi dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah saat ini di kesempatan ini Bapa, biarlah semua kami memiliki hati yang baru. Biarlah semua kami memiliki roh-roh yang baru, semangat yang baru, pikiran yang baru yang dipulihkan oleh-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, Engkau mengambil alih atas setiap pikiran kami ya Tuhan Yesus. Biarlah pikiran kami hanya pikiran Allah, pikiran Allah. Biarlah pikiran kami hanya dipenuhi, hanya dikendalikan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Engkau membawa pikiran kami tertuju dan terpandang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengikat segala roh-roh apapun, segala kekuatan-kekuatan apapun yang ingin mengendalikan. Oh Tuhan Yesus, mengendalikan kami, mengendalikan pikiran kami, mengendalikan hati kami ke hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Kami tolak, kami hancurkan semuanya di dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan Roh Allah berkarya dan mengendalikan setiap kehidupan kami, memenuhi kehidupan kami saat ini. Biarlah Engkau sendiri ya Roh Allah yang memimpin kami saat ini, memimpin setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah mengarahkan kami Tuhan untuk menuju ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Curahkanlah Roh Allah, curahkanlah Roh Kudus, curahkan Roh-Mu ya Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami Bapa, agar semua kami semua yang ada ini dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan, dipenuhi oleh kuasa-Mu, dipenuhi oleh hadirat-Mu. Hidup kami hanya Engkau yang mengambil alih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau penuhi kami semua di dalam ruangan ini. Biarlah di dalam rumah ini, di dalam sekeliling rumah ini Tuhan, biarlah Engkau penggari, Engkau pentingi Tuhan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, biarlah hanya Roh Allah yang ada di dalam rumah ini Tuhan. Segala apapun, roh-roh apapun kami usir semuanya di dalam nama Yesus. Anak-anak kami yang bermain
naik di atas Tuhan, di sekeliling di dalam rumah ini. Kami taruh ke dalam tangan-Mu, biar perlindungan-Mu sempurna buat mereka ya Tuhan Yesus. Segala, oh Tuhan, segala kami gagalkan segala, oh Tuhan, kecelakaan, oh segala mau, segala apapun Tuhan, kami gagalkan, kami hancurkan semuanya di dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan-Mu sempurna bagi anak-anak kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Baik itu Tuhan, anak-anak kami yang ada di rumah sekalipun, oh Tuhan Yesus, biarlah perlindungan-Mu sempurna buat mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, biarlah mereka terlindung dan ternaung di bawah naungan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Ibadah kami saat ini, dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhirnya, kami taruh di dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Biarlah Engkau mengambil alih atas semuanya ya Tuhan. Berkarya ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup dan yang berkuasa, kami sudah berdoa kepada Allah Bapa kami di sorga. Haleluya. Mari kita angkat itu pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk.